para bangunda-bangunda online ini. Jadi pagi ini kita sudah bangun, sekarang sudah jam 9, sudah kita janjiannya jam 7 pagi. Jadi kayak pagi ini kita mau ke Danau Biru, rencananya kalau nggak berubah, dan kita sudah siap-siap, dan kita sisa nunggu dua biji perempuan yang belum siap. Ini batangan-batangan sudah pada siap. Halo guys, all everyone, welcome to my YouTube channel. Jadi kita sisa tunggu dua batang perempuan yang belum siap, baru kita gas. So stay tune dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mau jalan guys, tapi prosesnya lama sekali. Kita siap-siap dari jam 9 tadi, sekarang udah mau jam 10 dan kita belum jalan guys. Saya sambil tadi kagak, saya kagak pilih. Sambil rotan masih ada air di musuh itu di dalam. Dulu kita makan di Gos Kolak Utara. Susah juga jauh di tempat ya. Jalannya penuh dengan drama karena tadi kita sempat hampir kena hujan dan kita sekarang lagi mau masuk ke dalam. Jauh sekali guys dari Kolak Utara itu 2 jam. Halo guys, halo guys. Saya satu motor. Berapa lagi satu motor? Jam berapa sih? Tepatnya di Danau Hujan. Jadi guys, tadi kita kesini penuh dengan drama guys. Perjalanannya jauh ya. Tadi sempat bokong sakit ya, pastinya sempat semua orang lepas sepatu, terus beli sandal jepit, terus
lepas celana, langsung pakai celana buat mandi. Terus yang penting padahal masih di kolong kagas. Kita ke star kayak gini model lah. Bawahannya itu celana pendek semua. Sendal jepit. Tiga dua kali. Ternyata guys, danau biru itu kalau everyone adanya di pinggir laut, apa dekat-dekat dengan laut. Dekat dengan anu nyawa. Iya, kaget. Apa itu? Apa itu? Operasi. Baru kapan pergi, Pak? Iya, for me, for the first time, go to apa? Danau Biru. Balik dulu. Kalau ke utara, guys. Nice keren. Ini kalau udah hitung dari Kendari jauh sekali nih. Sekitar 8 jam. Ya kan? Kalau dari Kendari, 200 apa? 200 berapa kan? 280 kilo. Iya, udah. Blue Lake. Sudah selesai dari
Danau Biru. Dan sekarang kita menutup hari ini di Kolaka. Yang sana itu. Thanks for watching dan jangan lupa like, comment.